السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du, ikhwat al-iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jal, mendapatkan kemudahan, taufik dan hidayah, di dalam menjalani liku-liku kehidupan dalam rangka berubudiah kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Ikhwat iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal. Lisan kita senantiasa memuji dan memuja Allah Azza wa Jal hati yang meyakini bahawa seluruh nikmat hanya datang dari Allah dan anggota badan kita kita manfaatkan kita gunakan untuk melakukan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah itulah sesungguhnya hakikat syukur yang sempurna Salam dan salam tidak lupa kita perbanyak ucapkan untuk Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam terutama di hari yang mulia ini yaumul jumuah sayyidul ayyam mudah-mudahan Allah azza Wajalla memuliakan kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setia di dalam mencontoh beliau dalam meneladani beliau di setiap aspek kehidupan kita <tuh> Ikhwatul iman para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza Wajalla. Kembali kita bersua dalam kajian akidah ahli sunnati wal jamaah melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik bin Anas rahimahullah Imam ahli sunnati wal jamaah gurunya Imam Ash-Shafi'i ulama ahli sunnah yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita terutama bagi atau dalam kehidupan para penuntut ilmu dan secara spesial lagi adalah ahli sunnati wal jamaah. Pada pembahasan sebelumnya kita menjelaskan perkara yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla yaitu sifat al-istiwa. Allah beristiwa ala al-ars dan maksud dari istiwa yaitu Allah Azza wa Jalla ala wartafa ah, tinggi ya. di atas arash Allah Azza wa Jal yang maha tinggi Allah yang maha mulia yang maha agung zatnya maha tinggi tinggi di atas seluruh makhluk dan istawa artinya ala wartafa ah, istawa ala ala naik tinggi irtafa maha tinggi Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki setelah menciptakan langit dan bumi Allah istawa ala al-ars kendati sebelum penciptaan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya nah, ini wajib kita yakini Kendati arash adalah makhluk yang paling tinggi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih berkehendak untuk tinggi di atas arash dan Allah sebelumnya adalah zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tapi Allah menghendaki setelah diciptakan langit dan bumi Allah memilih istawa thumma istawa alal arsh dan sifat al-ulu yaitu tinggi tingginya zat Allah yang berada di atas arash sesuai dengan kebesaran dan keagungannya itulah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah itulah yang wajib kita imani dan itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kaum muhajirin wal ansar. Dan itu pula yang diajarkan oleh kaum muhajirin wal ansar yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pada generasi setelah mereka yaitu tabi'in. Sehingga kaum tabi'in mengikuti akidah yang diajarkan oleh para sahabat pada mereka Ladina taba'uhum bi ihsan. Kemudian generasi tabi'in mengajarkan hal itu bahwa Allah Maha Tinggi sifatnya al-istiwa di atas arasy. Dan diajarkan oleh generasi tabi'in kepada tabi' tabi'in. Kemudian begitu seterusnya para ulama ahli sunnah mengajarkan menyampaikan akidah tersebut pada generasi selanjutnya akidah yang landasannya sumbernya bersambung ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terputus sampai muncul pemikiran-pemikiran kaum filsafat yang diadopsi oleh ahlul kalam yang menggunakan akal semata di dalam membahas permasalahan teologi yaitu keimanan atau ketuhanan sehingga muncul pengingkaran pentakwilan terhadap sifat-sifat Allah secara khusus sifat al-istiwa dan juga sifat tingginya Allah iaitu zatnya Allah Maha Tinggi. Maka kalau kita ditanya di mana Allah, maka jawaban ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka akan mengatakan sebagaimana yang jawab oleh Rasulullah Sallam, fi sama, is sama, yaitu di atas langit dan tentunya langit yang tertinggi adalah yang ketujuh kemudian di atas langit yang ketujuh ada sungai kemudian setelah itu di atasnya ya ada aras di atas langit ketujuh ada sidratul muntaha kemudian sungai kemudian aras dan di atas aras Allah tabaraka wa ta'ala dan yang Maha Tinggi, Alkitab, Sunnah, dan tidak satu pun dari makhluk yang meliputi Allah. Wajalla. karena tinggi di sini adalah arah di luar seluruh makhluk. Adapun tinggi yang diliputi oleh makhluk inilah arah yang ada di alam semesta ini. Ya. Dan di atas ketinggian tersebut, di luar alam, di atas aras Allah tabaraka wa ta'ala. ini harus kita yakini. Wajib diyakini Allah beristiwa di atas arash. Dan kita telah menjelaskan sebelumnya dalil-dalil tujuh ayat dalam Al-Quran dan tujuh surat yang dalam ayat-ayat tersebut mengandung atau terdapat penjelasan tentang keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan Allah Azza wa Jal Dan diantaranya sifat al-istiwa. Oleh karena itu kita mendapatkan begitu banyak pernyataan ulama ahli sunnah yang menjelaskan sifat ini Ya, diantaranya di antaranya Imam Malik rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu banyak pernyataan beliau dan secara khusus tentang sifat istiwa ini. Karena pada suatu ketika tatkala beliau menyampaikan pelajaran di hadapan murid-muridnya di Masjid Nabawi datang seseorang dan sebagai riwayat disebutkan berasal dari Irak ya negeri Irak datang bertanya kepada beliau masuk ke masjid kemudian bertanya tentang firman Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman 'alal Arsy Istawa' Kemudian kata seorang tersebut, ya bagaimana istiwa? Nah, menanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah beristiwa di atas arash. Maka Imam Malik terdiam. Dan kaget. Dan sungguh pertanyaan tersebut membuat beliau betul-betul kecewa dan marah sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat hatta 'ala sampai beliau mandi keringat ya yeah. pertanyaan yang dahsyat yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya pada siapapun berkaitan dengan kaifiyah tentang hakikat sifat maka setelah itu Imam Malik menjawab sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih yang masyhur ya dari Imam Malik rahimahullah sebagaimana kata Imam Syahnun Sebagian murid dari Imam Malik mengabarkan kepadaku Ketika dia duduk di samping Imam Malik Maka datanglah seseorang Suraya bertanya kepada kepada Imam Malik bertanya kepada Imam Malik Ya Aba Abdullah, Mas'alatun Ada satu pertanyaan Kau dan Imam Malik terdiam Kemudian dia mengatakan lagi masalah saya ingin bertanya sampaikan satu pertanyaan Imam Malik diam lagi. Cuma ada diulang lagi pertanyaan tersebut kemudian malik kal mujib. Ya. Kemudian Imam Malik mengangkat kepalanya seolah-olah beliau ingin menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Kemudian yang bertanya ya mengutarakan satu pertanyaan ya Abu Abdullah wahai Abu Abdullah masalah pertanyaan Ar-Rahman al ar istawa Allah memiliki nama Ar-Rahman ya istawa di atas arsy istiwa di atas arsy Kaibah kana istiwa bagaimana istiwa Allah itu Jadi menanyakan kaifiyah yang mengandung makna, yaitu hakikat. Bagaimana hakikat cara Allah beristiwa itu bagaimana? Bagaimana hakikatnya? Ini ditanyakan oleh seorang tersebut. Ra thum ya malik menggeleng-gelengkan kepala. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya. Ya. Tadi sembari boleh menundukkan kepala dan menggeleng-gelengkan kepala kemudian mengangkat kepalanya. Kemudian beliau menjawab. Sa'al ta'an ghairi majhul. Engkau bertanya tentang suatu yang sudah diketahui. Ghairi majhul bukan hal yang majhul, bukan hal yang tidak diketahui. Ya. Yeah. Yaitu istawa Ini hal yang maklum. Apa yang maklum? Apa yang telah diketahui? Maknanya, maksudnya, artinya sudah maklum. Nairo majhul bukan hal yang tidak diketahui. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Bi-lisanin mubin dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Tidak ada samar-samar. ya di dalam Al-Qur'an jelas maknanya istawa 'ala al-'arsy jelas maknanya orang Arab memahami istawa 'ala yaitu 'ala wartafa tinggi dan naik tinggi di atas sesuatu wa takallamta fi ghairi ma'qul dan kamu berbicara bertanya tentang suatu yang tidak masuk akal menanyakan hakikat sifat suatu hal yang tidak akan bisa dicerna dan dipahami diketahui oleh akal ya kenapa tidak bisa diketahui oleh akal karena tidak seorang pun dari makhluk yang bisa meliputi diri Allah, zat Allah. Dari segala sisi. Dia tidak akan bisa mengetahui. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran. Wala bihi ilma. Tak mungkin manusia. Ya, bisa meliputi Allah dengan keilmuannya. Ya, mengetahui tentang hakikatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak akan mungkin mata atau pandangan mata manusia itu tudrikul Allah, meliputi Allah Azza wa Jal, melihat Allah Azza wa Jal dan meliputi. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai yang melihat ya dan mengetahui seluruh pandangan mata. Nah, maka bertanya tentang hakikat sifat tentu hal yang tidak bisa di, dicerna oleh akal. Kenapa demikian para pemirsa rahimahkumullah? Nah, sebagaimana kita maklumi sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ada pada diri Allah, yaitu zat Allah. Allah memiliki zat dan Allah memiliki sifat. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa sifat tersebut yaitu ada pada zat, tidak terpisah dari zat. Dan ini yang kita maklumi. Ini yang kita pahami dengan akal kita. Sebagai contoh, segala sesuatu yang ada, yang Allah ciptakan ini punya sifat. Dan sifat itu ada pada zat sesuatu tersebut. Tidak terpisah. ya Tidak terpisah dari zat itu sehingga ya berada di zat yang lain. Berarti itu bukan sifatnya. Maka masing-masing dari zat, dari benda yang ada, makhluk yang ada pasti memiliki sifat dan sifat itu ada pada benda tersebut ada pada zatnya. Nah Itu kita pahami dengan akal yang sehat, akal yang masih ya, benar cara berpikirnya. Nah, jika yang demikian itu satu hal yang dipaham oleh akal dalam ciptaan Allah yang sebelumnya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah tentu Allah lebih utama memiliki sifat dan sifat tersebut ada pada Dat Allah Azza wa Jalla pada diri Allah Azza wa Jalla nah maka sifat tersebut tentu tidak akan terpisah ya dari diri Allah azza wa jalla nah jika kita tidak mengetahui hakikat dari zat Allah diri Allah alayhi hitu ilma maka secara otomatis tentu tidak akan mungkin kita bisa mengetahui hakikat sifat Allah bagaimana Allah ya memiliki sifat tersebut seperti istiwa Allah istawa di, di atas arash dan Allah kabarkan hal itu dalam tujuh ayat dalam Al-Quran tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengabarkan kepada nabinya bagaimana hakikat sifat istiwa itu dan perlu kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshihi Sementara Allah tidak butuh kepada aras, dan aras membutuhkan Allah sehingga aras tersebut bisa tegak ya dan dipikul oleh para malaikat yang Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk memikul aras. <tuh -tuh> <tuh -tuh> ya? Dan pada hari... tersebut itu hari kiamat arah tersebut dipikul oleh para malaikat delapan malaikat ya dipikul oleh delapan malaikat para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah ini akidah ahli sunnah yang wajib kita imani maka bertanya kaifa ini redaksi pertanyaan tidak boleh diutarakan di dalam sifat sebagaimana juga lima ada lima kenapa ada dua pertanyaan para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa Jalla, yang tidak boleh kita utarakan dalam perkara akidah yang pertama berkaitan dengan sifat Allah tidak boleh kita bertanya bagaimana bagaimana sifat begitu kita membaca firman Allah Azza wa Jalla selain dari sifat istiwa yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Seperti firman Allah. Allah berkata kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Ya iblis. Allah Azza wa Jalla, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi Apa yang menghalangmu? Apa yang menghambatmu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan ahli sunnati Wal jamaah mengatakan ya inilah yang diajarkan Rasulullah pada sahabat bahwa Allah memiliki dua tangan maka tidak boleh ditanyakan Bagaimana bentuk Bagaimana ya kedua tangan Allah itu Nah jadi tidak boleh ditanyakan. La yuqal. Dan tidak mungkin seseorang mengetahui hakikat sifat sampai dia mengetahui hakikat dan sesuatu yang memiliki sifat tersebut. Nah. Maka ada di dalam Islam dan akidah ini hal-hal yang harus kita taati. Yang kita terima istaslamna pasrah dan berserah diri pada Allah itu al-haq kebenaran yang datang dari Allah yang wajib diimani nah maka kata Imam Malik wa takallamta fi ghairi ma'qul engkau bertanya berbicara tentang perkara yang tidak masuk akal ya Wa araka illa imra'asu'in fa'akhriju. Dan saya melihat munyalah orang yang jelek, orang yang ya, na'am, su' orang yang nyelene, orang yang sesat, fa'akhriju, kata Imam Malik, akhriju, keluarkan dia dari majlis ini. Imam Malik tegas. kenapa perkara yang demikian itu, dalam perkara yang berkaitan dengan masalah akidah dan seorang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada gunanya dan berkaitan dengan zat Allah diri Allah dan yang keyfiyyah. ya seandainya bertanya tentang hukum yang bermanfaat bagi dirinya maka tentu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain tapi yang demikian atau eh, pertanyaan yang diutarakannya perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan juga tidak bermanfaat bagi yang lain bahkan akan memunculkan subuhat. ya keraguan di dalam keimanan maka Imam Malik sangat tegas sekali amma araga illam engkau orang yang ya menyimpang orang yang jelek untuk akidah pemahamannya nah dan sebagai yang saya sebutkan, ya, wa ma'araka illa muqtadian, hanti ahlul bid'ah. Akhrijuh. Keluarkan Nah. malik bin anas an qawlihi ar-rahman istawa menjelaskan Imam Malik rahimahullah, ditanya tentang firman Allah ar-Rahman as-istawa. Bagaimana istawa Allah istawa ala al arsh bagaimana istawa? Allah istiwa gairu majhul. Istiwa, sifat istiwa itu, makna istiwa itu suatu hal yang sudah maklum. Bukan suatu hal yang majhul, yang tidak diketahui. Tapi hal yang telah maklum. Karena itu bahasa Arab. Itulah sekali maknanya. Ya. Wal gairu ma'kul dan kaifiyahnya bagaimana Allah istiwa di atas aras ya maka itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah azza wajalla menurut logika manusia teori dalam akal manusia ya seorang raja bila istawa ala arsy yaitu duduk di atas singgasananya dia berada tinggi di atas aras, arasnya yaitu singgasananya nah maka akal kita memahami bahwa pastilah singgah saya itu lebih besar dari raja tadi, dan begitu singgah sananya jatuh, maka raja akan jatuh nah, karena dia butuh kepada aras itu, yaitu singgah sananya. Nah, itu yang kita pahami dengan akal kita. Tapi tatkala kita berbicara tentang istiwa Allah di atas aras dan aras makhluk yang paling besar, Allah azza wa adalah akbar, al-azim, al-kabir, yang maha besar, yang maha agung, maha perkasa. Memilih untuk tinggi di atas aras sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan keperkasaan. Allah tidak butuh kepada arsy. Allah ghaniyun hamid. Allah ghaniyun hamid. Allah yang maha besar. Arsy adalah makhluk yang paling besar, tapi tentunya yang menciptakan arsy itu Allah al-Khaliq adalah yang yang lebih besar. Maka Allah tidak butuh kepada arsy. Maka tidak bisa teori yang kita gunakan dalam memahami Ya, duduknya seorang raja di atas singgasananya, kemudian makna itu yang harus kita gunakan. Jadikan sebagai landasan untuk memahami istiwa Allah di atas aras, maka sesatlah pemahaman kita. Itu yang terjadi di kalangan ahlul kalam yang mengingkari atau yang mentakwil sifat istawa ini, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza cara pola pikir ya cara berpikir konsep dalam memahami perkara tauhid ini antara ahli sunnah dengan ahli bidah ahli kalam dengan berbagai sektenya mu'tazilah jahmiyah mu'tazilah asy'ariyah maturidiyah dan yang lainnya yang mengingkari sifat istiwa ini dengan mentakwil mereka ya beranjak dari suatu keyakinan yaitu menurut persepsi mereka bahwa begitu membaca istawa yang terlintas dalam benak pikiran mereka istiwanya manusia di atas arash atau di atas singgasananya. Ya, mereka membayangkan berarti aras itu lebih besar. Karena aras dalam bahasa Arab itu adalah artinya singgasana, seperti raja duduk di atas arasnya. Dan arsumulkihi, yaitu itu singgasana kekuasaan tempat duduknya raja. Nah, nah itu yang dipahami oleh mereka nah pemahaman teori yang berkaitan dengan teori yang atau uh, nah logika yang mereka gunakan dalam memahami istiwanya manusia di atas sehingga sananya itu yang ingin mereka gunakan sebagai landasan dalam memahami istiwa Allah di atas aras lalu apa yang terjadi Ya, tidak akan mungkin Allah seperti itu. Allah Tidak ada sesuatu yang menyerupai diri Allah Azza wa Jal. Benar. Lalu menurut mereka, pemahaman mereka, jika tidak ada yang menyerupai sesuatu, tidak ada sesuatu menyerupai Allah, dan tidak satu pun sifat Allah yang merupai sifat makhluk, kemudian menurut mereka, apabila kita tetapkan istiwa sebagaimana zahirnya secara teksnya yang terdapat dalam Al-Quran secara hakiki bukan majazi, kata mereka konsekuensinya berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena menurut mereka, ya istiwa alal ars itu yang dipahami ya begitu, duduk di atas hingga sana, berarti yang duduk membutuhkan kepada singgah sana tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ya, Allah harus kita agungkan, wajib disucikan dari menyerupai makhluk. Berarti bagaimana caranya? Harus kita selamat. Kalau kita tetapkan sebagaimana zahirnya secara teks, ya, secara tekstual, tertulis, ar-Rahman istawa, istawa, maka konsekuensinya akan terjadi penyerupaan dengan sifat makhluk lalu akal mereka yang telah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ahlul -Ahl filsafat tersebut, ahli filsafat ya. merubah maknanya. Oh enggak, kata mereka istawa 'alal arsy itu bukan maknanya tinggi enggak. Artinya berkuasa kata mereka istaula. Nah kalau mereka merubah dari istawa kepada istaula, inilah yang namanya ta'wil. Inilah yang namanya tahrib. Ya, merubah makna. Hakikatnya pastilah yaitu pengingkaran terhadap sifat istiwa yang sesungguhnya. Maka mereka dinamakan mu'abtilah karena mereka adalah yang mengingkari sifat. Itu yang terjadi. Kelangan mu'atazilah, Mu'tazila dari awal telah mengingkari. Ya. Kau dia menta'wil, kelangan asyair rahmaturi menta'wil, istau, istawa kata mereka, istaula Berkuasa. Ya Allah menguasai aras menurut mereka. Ya subhanallah, bukankah aras telah diciptakan jauh sebelum penciptaan langit dan bumi? Bahkan makhluk yang pertama Allah ciptakan Menurut penafsiran ahlul kalam yang mentakwil yang merubah makna istawa menjadi istaula berkuasa yang menjadi pertanyaan ya apakah Allah sebelum menciptakan langit dan bumi tidak menguasai aras berarti aras membangkang kepada Allah menentang Allah kemudian baru bisa ditundukkan oleh Allah dikuasai oleh Allah azza wajalla setelah menciptakan langit dan bumi Jika jawabannya iya, berarti sungguh Anda telah menghina Allah, menisbatkan kepada Allah kelemahan. Allah tidak mampu menundukkan aras kecuali setelah menciptakan langit dan bumi. Jika jawabannya tidak, ya, berarti Allah telah menciptakan aras dan semua makhluk ciptakan pasti dibawa kekuasaannya terdikuasa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla memilih untuk istawa ya, di atas aras setelah penciptaan langit dan bumi? Tentunya itu adalah masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Nggak bisa kita intervensi dan juga ya ikut serta dalam memahami hikmah tersebut. Karena Allah ya ma yasha' lima yurid, melakukan apa saja yang dikehendakinya. Jadi satu hal yang perlu kita pahami ikhwatal iman para pemirsa ini hal, hal yang sangat penting sekali. Ahli sunnati wal jamaah lihat bagaimana konsep berpikir ahli sunnah dalam memahami akidah asma wa sifat ini. Mereka membaca ayat, -ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Wasallam tentang sifat-sifat tersebut seperti istawa al-lars lima khalaqtu tu Allah memiliki dua tangan walitusna ala ayni, Allah memiliki mata naam memiliki dua mata Allah memiliki kadam kadamun kaki begitu hari yang saya Allah turun ke langit bumi dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat ahli sunnati wal jamaah yang mengikuti akidah Rasulullah SAW mereka baca ayat tersebut mereka baca hadis-hadis tersebut mereka imani kebenarannya dan memahami sebagaimana zahirnya menetapkan kandungannya sebagaimana hakikatnya kemudian mereka katakan laisa kamitslihi tidak ada suatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada satu pun dari sifat Allah yang disebutkan tadi menyerupai sifat makhluk. Dan tidak ada pula satu pun dari sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah. Maka selamatlah mereka. Ditetapkan istawa ya, nam istawa. Maka di antara sifat Allah istiwa. Alal arsh. Iyad. Di ma khalaqtu biyadaya. Baca Allah memiliki dua tangan. Maka di antara sifat Allah yang berkaitan dengan zat Allah adalah dua tangan. Bukan berarti nikmat atau kekuasaan. Mereka membaca sabda Nabi. Yanzilu rabbuna ila samaydu. Allah turun ke langit bumi. Seperti ke malam terakhir. Mereka tetapkan sebagaimana zahirnya. Allah itu turun. Sesuai dengan kebesaran keagungannya. Laisa mislihi syai. Tidak ada satu pun yang menyerupai sifat turun Allah. Atau Sifat manusia Menyerupai sifat Allah Begitu seterusnya Itu ahli sunnah Seperti itu, pemahamannya Akidah mereka Nah, ahlul kalam Dengan berbagai Sekte pemikiran mereka Yaitu mu'atazila Asy'ariyah, maturidiyah Dan yang lainnya, yang tergolong kepada Sekte mu'aktilah yang mengingkari sifat Ya, pengikut Jahmiyah Mereka Ya, pola pikirnya atau teorinya dibalik balik diambil dulu ayat laisa kami syai dipegang dulu ini tidak ada suatu yang menyerupai Allah. taib Berarti kita harus mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Lalu begitu membaca ayat sifat yang dipahami oleh mereka, ayat sifat tadi adalah menyerupai makhluk. Tangan Berarti sama dengan tangan, sama dengan tangan manusia. Mata sama dengan tangan manusia. Dengan, uh, dengan mata manusia. Istawa. Sama. Karena itu yang kita pahami menurut mereka. Lalu bagaimana mereka ingin selamat dari pemahaman yang demikian itu agar tidak terjerumus ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita tetapkan secara zahirnya, berarti akan terjadi penyerupaan dengan makhluk. Berarti untuk selamat dari yang demikian itu, dalam rangka mensucikan Allah, tanzihullah, berarti nggak bisa ditetapkan secara zahirnya. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu ditakwil diselewengkan maknanya ingin lari dari konsekuensi negatif yang mereka pahami yaitu persepsi negatif mereka pahami tadi karena kalau ditetapkan secara zahirnya pasti akan mengandung penyerupaan dengan makhluk sementara Allah tidak menyerupai makhluk berarti harus diselewengkan maknanya apa yang terjadi di takwil itulah takwil sifat dalam ahlul kalam maka mereka mengambil sifat Allah istawa alal arsh oh, enggak istawa bukan tinggi di atas arsh enggak Berarti istaula berkuasa kata mereka. Dua tangan Allah, oh enggak, bukan tangan hakiki. Kalau dua tangan hakiki berarti Allah sama dengan makhluk. Manusia memiliki dua tangan juga. Apa yang dilakukan mereka? Di ta'wil, enggak, dua tangan itu bukan tangan hakikat yang tangan yang kita maklumi. Tidak, menurut mereka adalah itu nikmat kata mereka. Di ta'wil, kemudian atau tangan itu kekuasaan menurut mereka. Begitu lagi diambil ayat mereka membaca firman uh, sabda Nabi SAW yang buna ila sama dunia turun orang kita ke langit bumi seperti malam terakhir menurut mereka kalau ditetapkan, turun ya arti sama dengan turunnya makhluk kalau turun makhluk berarti tempat yang tinggi kosong berarti masuk tempat yang rendah Berarti diliputi oleh makhluk langit dunia. Begitu logika yang mereka yang telah rusak tadi. Nah, karena telah menganalogikan dengan teori yang mereka gunakan dalam pembahasan tentang sifat ma makhluk. Lalu apa yang terjadi? Oh, di enggak yang turun itu bukan Allah. Perintahnya katanya. Atau rahmatnya atau malaikat. Yang menjadi pertanyaan. Rahmat Allah turun hanya sampai ke langit bumi saja nggak sampai ke bumi apa manfaatnya bagi penduduk bumi kemudian turunnya hanya sepertiga malam saja selebihnya nggak turun begitu juga perintah Allahnya sampai di langit bumi saja nggak sampai ya ke permukaan bumi begitu juga Apakah atau malaikat hanya turun sampai ke langit bumi, tapi kalau mereka turun untuk mengatur, mereka diperintahkan untuk mengatur urusan manusia yang hidup di permukaan bumi, bukan di langit-langit tempatnya para malaikat. Kemudian, di dalam redaksi hadisnya, apakah ya malaikat akan mengatakan, Man "Siapa yang berdoa kepadaku?" jika malaikat mengatakan hal itu berarti telah ya mengajak umat manusia untuk beribadah kepada malaikat mengibadatinya jelas perbuatan syirik tidak akan mungkin malaikat melakukan hal itu mengatakan hal itu siapa yang berdoa kepada aku ini saya akan aku kabulkan siapa yang memohon keampunan bisa aku ampuni malaikat maka malaikat yang paling mulia Jibril tidak bisa mengampuni seorang pun. Tidak bisa memperkenankan doa. Tidak bisa memberikan hajat seseorang. Nah, maka oleh karena itu, ya dari apa yang disampaikan tadi, jelaslah kerancuan ya cara mereka berpikir. Itulah fondasi cara mereka berpikir, logika mereka dalam ber, dalam memahami permasalahan teologis secara khusus masalah sifat. Maka apa yang terjadi? Begitu ditakwilkan, diserewengkan, dirubah kepada makna yang batil tadi, maka secara otomatis tentu mengandung pengingkaran terhadap sifat yang disebutkan oleh Allah tadi itulah ta'til. Maka mereka ahlul kalam yang mentawil sifat-sifat itu namakan mu'attilah. Bukan ahli sunnati wal jamaah. Mu'attilah. Sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, Imam Malik rahimahullah begitu mendengar pertanyaan seorang yang ahli bid'ah tadi ya bertanya kaif bagaimana istiwa kata Imam Malik istiwa ghairu majhul istiwa itu bukan suatu yang tidak diketahui itu maknanya jelas maklum wal makul, dan hakikatnya gak bisa diketahui karena ada pada zat Allah. Zat Allah tidak bisa diketahui hakikatnya. Ya begitu juga tidak mungkin bisa kita ketahui. Wal-iman bihi wajib. Wajib mengimani sifat-sifat Allah. واجب. كان الله يوم جلاسك القرآن الله يوم جلاسك مع القرآن yeah. الله يوم جلاسك لدالم القرآن استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن نعم على العر... ثم استوى على العرش نعم الله يمكن وكيتم واجب إيماني Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan kita itu bid'ah. Wa ra'ka ila dhalan. Kamu ini memang sesat ini. Saya melihat kamu ini orang yang sesat. Kata Imam Malik. Wa umira bihi an yukhraja min majlis. Kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan. Dipaksa orang terus keluar dari majlis Imam Malik. Karena ya ahlul bid'ah duduk untuk merusak suasana. Ya. Hanya mengangkat masalah-masalah masalah syubuhat. Dia bukan belajar untuk belajar. Untuk menyebarkan subuhannya. Nah ini hati-hati. Orang yang bertanya, aneh-aneh pertanyaannya, perlu waspadai. Sebaiknya dia keluar dari majelis. Kenapa? Karena tidak bermanfaat. Merusak. ya, Menanamkan subuhat. Nah. Maka begitu juga kita katakan, kedua tangan Allah maklum. Sudah yang kebesaran keagungannya. Hakikatnya, tidak kita ketahui mengimaninya wajib. Bertanya tentang kekiah, bagaimana tangan kedua tangan Allah beda, ah. dan yang bertanya pelaku beda. Ah. Sesat dia, begitu juga turun, bagaimana turunnya Allah? Dikatakan ya, turun makna yang telah dimaklumi dalam bahasa Arab. Tapi hakikat turun Allah Gairu ma'kul Tidak bisa diketahui Wal iman bihi wajib Mengimani wajib Ya Wal iman bihi wajib Wa su'adu Menanyakan ala bid'ah Begitu juga Allah memiliki dua mata Ya yeah. Maklum Dua mata Mata dalam bahasa arah, Maklum Aina ni Dan hakikatnya ghairu ma'qul ma, ma tidak diketahui wal imanu bi wajib mengimani kedua sifat mata tersebut adalah wajib dan bertanya tentang kaifiatlah bidah jadi apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini adalah sebuah kaidah dijadikan digunakan bahkan dijadikan oleh ulama ahli sunnah sebagai kaidah di dalam memahami semua sifat jika ada yang bertanya tentang hakikat sifat, لجواب بن قنيتان الإمام مالك رحمه الله. طيب وقال مهدي بن جعفر: حدثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس وقال يا أبا عبد الله الرحمن على الأرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد في شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق وجعلنا ننتظر ما يأمر به ما يأمر ما يأمره ما يأمر به فيه قال ثم نعم سري عن مالك نعم وقال كيف كي الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالا ثم أمره به أن فأخرجا نعم يعني Mahdi bin Ja'far ya, menuturkan Ja'far bin Abdullah menceritakan kepada kami dia seorang ahli hadis yang fiqah terpercaya ya tentang seseorang dia menyebutkan namanya kepadaku ya kemudian ya datang seorang kepada Imam Malik dan bertanya wahai Abu Abdullah rahmat sista bagaimana istiwa tersebut maka kami melihat ya Imam Malik tidak boleh mendapatkan sesuatu ya yang betul-betul mempengaruhi jiwanya ya seperti mendapatkan pernyataan orang tersebut atau mendengar pernyataan orang tersebut sampai-sampai dia itu mandi keringat ya waatraqa dan menggeleng-geleng kepala ya kemudian kami menunggu beliau ya apa yang akan diperintahkan yang dijawab akan dijawab oleh beliau. Kemudian disampaikan ya dari Imam Malik tersebut. Waqala al-kaifu ghairu ma'kul. Kaifnya itu ghairu ma'kul. bisa diketahui. Wal minhu ghairu maju. Dan istiwa Allah itu ghairu maju. Artinya dimaklumi. Ya. Wal iman bihi wajib. Dan iman itu wajib. Yang mengimani perkara istiwa dan sifat-sifat yang lain itu wajib. Bertanyalah perkara yang beda. Kemudian saya khawatir ketika kamu ini adalah orang yang telah sesat. Kemudian diperintahkan ya orang tersebut untuk diusir dikeluarkan dari majelisnya. Dan ya banyak riwayat dari Imam Malik tentang hal ini dan yang masyhur dari beliau dengan ya sedikit perbedaan redaksi tapi kontennya ya sama yaitu menjelaskan bahwa istiwa itu sifat Allah yang wajib diimani diyakini ya kaifiyahnya tidak bisa diketahui, hakikatnya tidak bisa diketahui, tapi mengimaninya wajib, ya, bertanya tentang kaifiyah, istiwa, dan tentunya juga tentang hakikat sifat-sifat yang lain adalah perkara yang tidak. Tidak pernah sahabat bertanya. Sekarang para pemirsa ini bertanya pada kita, ya, Rasul SAW membaca tujuh ayat yang telah kita sampaikan dalam surah Al-Arab, surah Yunus, surah ar raat ya, As-Sajdah, kemudian Toha, Hadid. Disebutkan dalam, dalam tujuh ayat Para sahabat pasti mendengar. Ya pasti mendengar karena mereka yang meriarkan Al-Quran wahyu tersebut. Ya. Tapi tidak seorang pun dari sahabat yang pernah bertanya. Kayak Begitu juga tabi'in, nggak pernah bertanya. Tabi' tabi' nggak pernah juga. Ulama-ulama ahli sunnah nggak pernah juga. Imam Malik, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i Ahmad Bukhari, ya, Muslim, Abu Daud Imam Ahli Sunnah. Ya. Abdullah bin Mubarak, Hasan al basri dan ulama ahli sunnah Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, ya, Abu Hatim ar dan yang lainnya. Ya, ulama ahli sunnah. Qudail bin Iyad, Ishaq bin Rahawi, Ibrahim Nakhai dan ulama ahli sunnah. Tak pernah ada pertanyaan. Kemudian datang seseorang yang bertanya, ya jelas sebidalah pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, ingin selamat ikuti mereka yang telah mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan waspada dari ya pemahaman man ahlul kalam yang mengatasnamakan ahli sunnati wal jamaah, akidah ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini. Tapi hakikatnya itulah akidah yang mentakwil sifat itu akidah jahmiyah mu'attilah. Bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tayyid. Para pemirsa Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Tidak bisa ya menerima pertanyaan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa dan para pendengar. Ya demikian kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.